Autoblitzer, PT Nissan Motor Indonesia baru saja meluncurkan generasi terbaru SUV fenomenalnya akhir pekan lalu. Ingin tahu bagaimana reaksi publik saat menyaksikan meriahnya launching ceremony all new Nissan X-Trail? Berikut liputannya. Autoblitzer, PT Nissan Motor Indonesia membuktikan janji mereka untuk menghadirkan generasi terbaru SUV global unggulannya. Berbalut desain futuristik dan fitur modern kelas dunia, mari kita beri sambutan meriah untuk all new Nissan X-Trail. All new Nissan X-Trail, the number one SUV is back. Hari ini saya sangat senang dan bangga memperkenalkan all new Nissan X-Trail. Merupakan refleksi dari vision Nissan, innovation for excitement buat customer Nissan. Di all new Nissan X-Trail yang baru ini, banyak sekali inovasi-inovasi baru, seperti signature headlamp yang pertama di kelasnya, daytime running light, kemudian juga senseless touch back door, dan banyak lagi segudang fitur canggih lainnya. Dan semua ini kita perkenalkan dengan harga yang sangat kompetitif, tepatnya 403,5 launching price on the road Jakarta. Segera daftar untuk test drive, rasakan kenikmatan, kecanggihan all new Nissan X-Trail. All new Nissan X-Trail yang baru saja kita luncurkan hari ini, kita tawarkan dengan 3 varian, 2 liter manual, 2 liter CVT, dan 2,5 liter CVT. Selain itu, berbagai teknologi yang kita terapkan juga merupakan teknologi terdepan di kelasnya, misalnya round view monitor, memudahkan dalam memarkir kendaraan, pengaplikasian bangku ketiga. Seluruh anggota keluarga kita dapat kita bawa menikmati kelebihan dan keunggulan dari the all new Nissan X-Trail. Selain dari sisi fitur dan teknologi, all new Nissan X-Trail juga mengadopsi engine terbaru, 2 liter dan 2,5 liter dipadu dengan transmisi CVT bisa memberikan keunggulan dari sisi hemat bahan bakar sekitar 10-20%. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Nissan X-Trail ini, kita menargetkan Nissan X-Trail akan terjual 1.000 unit per bulan. Ini semua juga tidak lupa didukung oleh luasnya jaringan penjualan yang dimiliki oleh Nissan X-Trail dan akan terus kita kembangkan sehingga dapat membantu seluruh customer Nissan dalam rangka layanan purna jual. Acara ini berlangsung selama 3 hari, jadi setelah launching, kami akan memberikan kesempatan publik untuk melakukan test drive. Kami selenggarakan di Senayan City, tetapi di tanggal 12 kami memberikan apresiasi kepada Nissan users dan juga X-Trail users untuk mendapatkan hari pertama. Kami memberikan penawaran yang menarik, untuk itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini, saksikan kehadiran all new Nissan X-Trail di Indonesia International Motor Show di Hall D. Menurut saya X-Trail yang baru ini sangat bagus sih dibanding sama SUV-SUV kelas yang lain untuk saingan X-Trail. Kita bisa lihat dari interiornya, interiornya udah berubah jauh dari X-Trail yang lama. Kenyamanannya berkendara dia nyaman sekali, karena tadi kita nyoba di jalannya rada kurang halus, tapi kita speed 40 tapi nggak kerasa juga. Untuk power sedikit lebih kenceng dari X-Trail yang lama, tapi untuk track control, safety jauh lebih bagus dibanding X-Trail yang lama sih. Overall, X-Trail terbaru bawaannya enak sekali, suspensinya juga empuk dan lembut, terus dia punya model keren banget. Teknologinya lebih oke dibandingin mobil-mobil yang sekelasnya. Saya rasa untuk harganya sangat terjangkau dan relatif oke. Barusan kita udah melakukan test drive untuk Nissan X-Trail yang baru. Kita coba di jalan yang tidak rata, nggak terasa sama sekali bantingannya, halus semua, tarikan enak. Teman-teman yang tertarik dengan SUV, saya rekomendasi. Saya sendiri mau ngambil satu nanti. Nah, Autoblitzer, baru saja Anda saksikan meriahnya pesta peluncuran all new Nissan X-Trail. Nantikan aksi spektakuler PT Nissan Motor Indonesia di ajang The 22nd Indonesia International Motor Show 2014, tentu hanya di Autoblitzer.